Ini Oringu. Berarti silangan Orinoco dan Shingu. Shingu ya. Wah, ini warnanya bagus banget ternyata. 23 cm sudah ada nonongnya. Ini lucu banget. Ini kecil-kecil tapi udah ada nonongnya. Seru banget. Ya emang predator itu daya tariknya ikan itu pada saat makan apalagi ya. Bener enggak? Yeah. Mboknya yang ngerawat. Iya. Yeah. Wow, guys. Gila dari nguras, iya, ngasih makan, iya. Berarti, wah ini berarti pencinta ikan predator. Berarti sampai cupang, berarti gak predator aja guys. Ikan ya berarti ya, iya. Mana nih cara kasih makannya? Keepers wanita, langsung aja. Coba, kita lihat keseruannya guys. Wow guys, gila, ganas sekali guys. Welcome back to Finspirator Fish Bali guys, bersama saya Ivan. Jadi di video kali ini kita masih di Jembrana, masih di Negara. Kita bakal mereview ikan predator lagi guys. Ini ada beberapa predator di bass tentunya yang lebih dominan. Kita mau lihat seperti apa cara perawatannya. Karena ini ikannya kecil-kecil cuma sudah tua dan warnanya itu bagus-bagus banget. Dan yang lebih kerennya lagi, yang keep dari ikan-ikan predatornya adalah seorang wanita guys. Jadi penasaran seperti apa keseruan konten kali ini dan seperti apa karena beliau juga salah satu seller. Kita bakal coba tanya-tanya. Mungkin teman-teman di Jembrana, di Negara ingin punya ikan-ikan predator, kalian bisa kesini guys ya. Karena harganya masih terjangkau juga. Kita langsung aja ke kontennya. Oke guys, jadi kita sekarang udah sama keepersnya. Wah, ini seorang wanita guys. Mungkin kita mau kenalan dulu nih. Siapa nama mboknya nih? Gak Julia, ya. Panggil Gak Julia. Oke. Mbok, kita mau nanya-nanya nih, ada ikan predator apa aja yang ada di sini? Dan mungkin di keep-nya sudah berapa lama? Nah, mungkin kita bisa mulai dari mana ini, Mbok? Ini udah dari 1 tahun. Peliharanya udah 1 tahun? Ya. Wah, terus, sudah lumayan lama juga ya? Iya. Nah, di sini pertama-tama di keep-nya pibas atau ikan predator apa ini? Yang di sini aja. Iya, yang di sini. Emang dari pibas dulu. Pibas dulu ya. Sebelumnya ada predator apa? Sebelumnya Oscar. Oscar. Ada selain itu? Oscar aja. Oscar. Kalau predator gini kecana juga. Oh, gitu. Sebelum berarti Oscar, ada cana juga. Oscar kecupang dulu deh. Oscar kecupang. Kecupang. Oh, baru main. Itu hilang cupang, ilang baru cupang. Main nih. Oh, baru main predator. Iya, main predator. Itu semua mboknya yang ngerawat. Iya. Wow, dari guys. Nguras. Gila dari nguras. Iya. Ngasih makan. Iya. Berarti wah, ini berarti pencinta ikan predator. Berarti sampai cupang, berarti enggak predator aja, guys. Ikan ya berarti ya. Iya. Waduh. Kenapa bisa suka sama ikan nih? Nah, penasaran juga nih kan. Menarik. Jarang-jarang nih wanita suka sama ikan. Predator ikan. Gimana? Menarik aja. Oh, menarik. Menarik terus kayak sekarang zamannya orang suka semua. Suka sama ikan gitu. Oh gitu. Berarti emang gini ya, lucu aja gitu ya, peliharanya. Jadi dikasih makan, interaksi kayak gitu ya. Seru banget. Ya emang predator itu daya tariknya ikan itu pada saat makan apalagi ya. Bener gak? Warnanya juga udah bagus seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih spek tanknya ini sendiri, ini ukuran berapa nih kok? 1,5 150. 1,5 meter ke belakang ya? 50 ke atasnya? Sekitar 50 juga ya? 50 juga. Oke, okay, untuk spek filternya ini filter apa, Bli? Mbok? Filter atas ya? Iya. Ini di buat nih. Oh, dua. Buat. Oh, buat. Ya. Ini buat sendiri. Bukan. Oh. Ini beli. Tinggal nyiapin gini aja. Gitu. Dalam ini pakai media apa aja? Pakai batu apa ya namanya? Batu apung ya? Batu apung. Oh, batu apung. Dan juga karang jaya ada? Karang jaya ada. Biobol gitu ya berarti ya? Ada lampu UV juga. Oh, lampu UV juga ada. Berarti lengkap guys, sudah. Mboknya ini tahu segalanya, tapi mungkin namanya aja lupa-lupa ya. Widih, keren tuh. Kalau untuk ngurasnya sendiri nih biasanya berapa kali? 2 hari. Oh, 2 hari sekali? Iya, cuman ngurasnya nggak full ya. Paling cuman
50 atau 30 gitu. 30% dari airnya banyak ini ya. Kecuali nanti udah 2 minggu baru fullnya kuras. Oh gitu guys. Jadi di kurasnya dituruninnya itu 20% 2 hari sekali ya. Seperti itu ya. Oh, seperti itu. Oke deh, kita langsung aja masuk nih, penasaran nih ikan apa aja yang ada di sini nih. Nah, ini pertama nih. Ini ada mono ya, Bu ya? Iya, mono. Mono. Ini monopulus ukuran berapa nih kira-kira? Sekarang apa ya? 25 ya ada ya? Kurang ya? Paling 23. 23. Tapi guys, ini 23 cm. Sudah ada nonongnya. Ini lucu banget. Ini kecil-kecil tapi udah ada nonongnya. Ada yang gendong, ada yang polos juga. Ini ada yang polos juga. Kalau yang ini polos ya. Oh iya ini guys. Ya, ini yang monopolos. Ini monopolos. Ada mononya ada berapa ekor ini? Ada 1 2 ekor ya guys. 2 ekor ya. Ini apa? Ini mono. Oh ini mono juga guys. Iya jadinya. Oh bukan, ini Orinoco ini. Orinoco. Ya mirip ya. Tapi kayak mono juga, mungkin ori mono ya, silakan. Iya guys, ini ada barnya tuh mirip seperti mono, barnya mirip seperti Orinoco, tapi body dan warnanya monokulus kayak gitu. Iya. Mungkin ada silang-silangan ya, kita nggak tahu juga. Iya. Nah, seperti itu. Berarti ada 2 monokulus pure, yang jenong 1, mungkin yang ini polos yang iya. Betina. Ini warnanya bagus banget guys. Nah, selain monokulus, ada apa lagi nih? Ini Oringu. Berarti silangan Orinoco dan Singu. Ya. Wah, ini warnanya bagus banget ternyata guys ya. Orinoco dan Singu nih. Wah, keren banget. Nah, ini selain Orinoco Singu yang ukurannya sekitar ini baru besar ya. Iya, sekitar 27-an. 27-an. Nah, selain itu ada apa lagi nih? Ada nih. Apa ini? Intermedia. Oh, intermedia guys. Nah, intermedia nih jarang banget ditemuin sekarang nih. Karena dia juga lumayan, harganya juga lumayan. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, ini jual juga? Jual beli. Jual beli. Nah, untuk intermedia nih, yang seukuran segini nih, biasanya harga berapa di sini dijual? Kalau inter nih, 600. Inter 600 ribu ya guys ya? Oh, masih lumayan terjangkau guys. Jadi kalau kalian pingin nyari pibas, nah ini rekomendasi banget. Karena ikannya juga sehat-sehat. Warnanya juga udah naik guys, kayak gitu. Nah, selain intermedia, kita lanjut lagi nih, ada apa lagi nih? Ini, Blue Azul ya? Blue Azul ya. Nah, ini Blue Azulnya juga lumayan besar nih guys. Ukuran berapa ini kira-kira? Ini sama ya kok? Sama kayak Orinoco yang tadi. Oh iya, 27 nih. Warna birunya guys, wih cantik sekali. Ini bagus banget loh warnanya nih. Bawahnya tuh sudah metalik-metaliknya itu udah keluar. Gila. Ini kalau Blue Azul nih, di kisaran berapa, Mbak? Blue Azul sekarang 400. 400 ribu guys, sudah besar kayak gini, lihat nih, warnanya sudah bagus. Gimana lagi nyari? Kalau boleh tahu nih, sorry, tadi belum nanya nih, kalau boleh tahu Instagramnya apa namanya? Oh, Julrah. Julrah? Julrah Aquatic. Aquatic. Waduh, jadi buat kalian jangan lupa follow Julrah Aquatic. Kalian bisa di sana tanya-tanya seputar predator, harganya dan stok-stok terkini di shopnya ya Julrah ya. Waduh, tempatnya ada di Dangin Brawah, Rancak Dangin Brawah. Oh, Brawah. Di sana nanti boleh tanya aja langsung di Instagramnya ya. Oke, kepo. Kalau kalian kepo langsung aja ya, tanya ke mbaknya. Kita lanjut lagi. Nah, ini selain Blue Azul, nah ini selain itu ada apa lagi nih? Ini apa nih, Mbak? Oh, Orinoco. Oh, ini barek kelihatan kayak Orinoco, guys. Ini Orinoco. Ini Orinoco ukuran segini harga berapa? Orinoco sekarang 25. 250. 250 Orinoco. Oke. Ini Blue Azul juga. Ini Blue Azul juga. Iya, cuma masih kecil dia. Oh, iya. Ini lumayan biru lah. Iya. Nah, ini ada Barramundi ya, Maya? Iya. Wah, ini Barramundi ini asli sini? Asli sini. Oh, karena di sini, guys, ya. For information aja, karena dekat pantai ya, benar. Nah, berarti dekat juga sama Payau ya. Jadi banyak juga ada breakwater fish yang bisa ditangkap di sini. Di sini namanya suwung. Suwung? Biasanya nyerok-nyerok ikan gini. Oh ya? Nyerok? Iya. Wow, ini kita sangat menghargai ini di Denpasar gitu. Di sini nyarinya nyerok, siap. Ini kalau yang ini dijual juga? Dijual juga. Kalau harganya nih di kisaran berapa nih? 150. Oke.
Selain ini ada Toman juga ya, itu Cana juga. Iya. Toman. Toman. Kalau di Toman dijual juga? Dijual juga. Harga berapa? 100. 100.000 guys. Toman ukuran 20 sentian ya? Iya. Cuma 20 senti ini warnanya sudah keluar, guys. Warnanya sudah keluar, biru-birunya sudah keluar juga. Selain itu ada palmas-palmasan ya? Iya, ada dua palmas. Ada Endly Cherry. Senegalas juga ada. Lalu juga ada apa ini namanya? Alligator. Alligator ya. Alligator Florida ya. Florida Gar. Gede banget. Ini kalau harga berapa yang segini? 150. Wah. Dan ini ada dua sapu-sapu nih. Sapu-sapunya ini dijual juga apa enggak? Enggak. Oh enggak. Oke. Okay. Lampunya ini cepet ini. Cepat lumutan ya? Jadi berarti ini lampunya hidup 24 jam. Lampunya yang membuat warnanya juga cerah gitu. Oh iya benar-benar. Main. Oh iya main. Wow, ini lampunya main guys. Pantas warnanya ini terang banget ini. Main ini salah satu lampu terbaik untuk ikan predator guys. Jadi warnanya keluar semua kayak gitu guys. Oke, nanti kita bakal coba kasih makannya. Oh ya, ada makanannya. Oke, nanti sebentar dulu kita bakal coba ke bawah. Di sini karena ada beberapa pibas juga. Oke guys, jadi di sini ada juga nih, ada beberapa pibas dan juga kayaknya ada ikan patin juga ya. Oke, di sini ada pibas apa ini? Pinima sama Kalberi. Pinima dua, Pinima dan Kalberi. Tapi ini size baby ya. Iya, yang ini size baby kayak gini harganya berapa? Ini 100-an. Kalau yang ini 200. Yang pinimanya ya. Pinima 200.000-an. Wah, mantap ya. Bagus, udah markingnya udah keluar. Bodinya juga tebel, guys. Bagus banget ini. Oke, kita lanjut nih. Ada Cana juga ya, Mbok ya? Iya. Oke. Ini Cana YS. Iya. Ukuran berapa nih? 20. 20 cm, guys. Ini juga lumayan ya udah keluar bunga-bunganya. Ya. Nah, ini udah berapa lama di keep-nya nih? Sekiran 2 minggu. Oh, baru datang. Ya, makanya belum sehat banget ya. Belum tak latih. Oh, belum mentalnya belum naik, guys. Mentalnya belum naik. Nah, kalau Cana YS ukuran segini biasanya dijual berapa ini? 150. Udah cabung. Wah. Lumayan terjangkau, guys. Ini cocok banget sih untuk bibit bahanan untuk kalian di progres. Karena nih juga barnya udah jelas, bunganya juga, bibit bunganya tuh sudah keluar guys. Jadi emang cocok banget nih. Sisa satu aja lagi ya, pokoknya yeah. Cepat sekali habis guys. Keren. Sudah sold out semua. Iya, ini kosong, ini tanknya banyak banget. Cuma udah pada kosong guys, udah pada laku. Seperti itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyak banget tanknya yang kosong guys. Jadi kalau kalian minat, kalian bisa langsung aja hubungin di Instagramnya ya, biar nggak kehabisan guys, karena cepet banget soldnya kayak gitu. Oke, terakhir kita bakal coba kasih makan ini ya, ikan-ikan yang ada di sini. Biasanya dikasih makan apa nih? Udang. Udang potong. Oke, kita mau kasih makan aja langsung ya, mungkin ada makanannya. Oke guys, jadi ini makanannya, ini udah dipotongin baru sama mbaknya. Ini ada udang ya, udang potong. Jadi udang potongnya seger ini. Kita bakal coba kasih makan ikan-ikannya nih. Nah biasanya mbaknya gimana nih cara kasih makannya? Keepers wanita, langsung aja. Coba. Kita lihat keseruannya guys. Wow, guys, gila. Ganas sekali guys, tuh. Gila. Tuh. Berarti semua emang biasa makan gini ya, udang-udangan gini. Apa aja mau? Gila. Rakus bener banget sih. Tuh. Gila ini. Gila yang dicarinya makan, guys. Tuh. Wih, ini barang unia nih. Wih, lahap juga ya ternyata. Kurus-kurus gini lahap banget makannya. Itu. Wih. Kecil-kecil cabai rawit. Iya, kecil-kecil cabai rawit ini semua. Tuh. Barang unia nih. Karena emang makanannya di laut pun mungkin udang ya. Iya. Karena dia nih, dia di pertengahan lah, kakak putih namanya. Itu guys. Wah, semua pada makan nih guys. Itu lihat tuh.
Okay, guys, jadi sekian aja video kali ini. Kita udah review ikannya, kita udah kasih makan juga bareng mboknya yang cantik ini. Udah ngasih tahu gimana cara ngerawatnya. Nah, terakhir nih, mbok, ada kesan nggak, pesan nggak untuk teman-teman kipers wanita di seluruh Indonesia nih seperti apa? Buat kiper-kiper wanita yang ada di Indonesia, usah takut sama ikan predator. Kelihatannya emang ganas-ganas gini, tapi aslinya menarik kok. Iya, lucu ya. Selain seru-seruan juga enak dilihat. Enak dilihat, bisa juga menghasilkan uang, jual beli. Kalau dijual ya, jadi berkomersil juga ya, komersil, bernilai juga. Jadi bisa akhirnya menguntungkan juga ya, gitu ya. Tidak hanya melihat, menguntungkan juga. Wah, seperti itu, guys. Jadi seperti itu semangatnya.